Tarantai sumebarana COVID-19, pemerintah kota Cimahi ngalakonan swab test ke 100-100 pedagang jeung nu balanja di pasar polar kota Cimahi poe Kemis isuk-isuk. Lian ti eta Pemkot Cimahi bakal nutup eta pasar upama katohian aya pedagang anu positif COVID-19. Mangratus-ratus pedagang jeung nu balanja di pasar polar Jalan Leuwih Gajah kota Cimahi ngantri pikeun ngalakonan swab tes anu dikokolakeun ku Pemkot Cimahi poe Kemis isuk-isuk. Eta ketak teh disorang pikeun maluruh gejala para pedagang jeung nu balanja di eta pasar. Aktivitas jual beli di pasar polar Cimahi masih tembong haneuteun. Sanajan pemerintah kota Cimahi masih ngelarapkeun pembatasan sosial berskala besar secara proporsional, tapi ka tanggal 26 Juni nu bakal datang, tapi kasadar warga dina ngajaga kasehatan masih minim. Eta teh katiten tina masih reana warga anu tembong teu marake masker jeung teu jaga jarak. Tau aja takutnya kan sekarang banyak yang sakit corona tanpa gejala gitu kan. Takutnya saya kelihatannya sehat, nggak tahu kan yang ini. Soalnya sering keluar juga, saya sering di luar gitu, nggak tahu sih diam di rumah terus. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Takut aja. Gerbek. Kita sering cukup fokus dulu ke pasar tumpah. Ini pasar yang kedua, minggu yang lalu di pasar Recok, dari 200 juga yang dirapid di sana, ada 5 yang reaktif yang sekarang lagi menunggu swabnya. Dan sekarang ada di pasar Poral juga yang memang kita tahu ini menjadi pasar tumpah juga. Upama tineta tes swab katuhian aya padagang atau anu balanja positif COVID-19, eta pasar bakal ditutup. Kiwari data anu kacangking ku Dinas Kesehatan Kota Cimahi nembongkeun yen jumlah anu positif corona masih stabil dina angka 88 positif, 48 cager tur tilar dunya tiluan. Kota Cimahi kiwari aya dina zona biru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.